Ya, selamat pagi guys. Kita sekarang berada di Taman Langit ya, di perkebunan teh Cukul. Ini kadang disebut juga Sunrise Point. Jadi mungkin kalau pagi-pagi kita hunting sunrise di sini itu pasti bagus ya. Jadi nama lainnya adalah Sunrise Point Cukul. Atau nama tempatnya juga bisa Taman Langit. Ini ada di sekitar sini ada banyak kebun ya, ada cabe. Ini yang kecil saya tidak tahu. Warung-warung ada banyak dan ini kurang lebih 5 km dari Pangalengan atau dari situ Cileunca. Oh iya. Ini bedanya ke bawah sama ke atas apa? Oh, di bawah buat motor. Kalau jalan kaki kita ke tangga. Iya, boleh, boleh. Nah, ini ada semacam tangga atau panggung ya untuk melihat ke sekitar. Jadi di sini itu banyak sekali gunung atau bukit ya, kecil-kecil berlapis-lapis, hampir 360 derajat. Ini pemandangannya adalah perkebunan teh yang paling utama. Tiketnya murah saja, ke sini hanya Rp15.000. Jaraknya 5 km dari pusat kota Pangalengan. Waktunya 11 menitan. Dan nanti akan ada, sudah setelah dekat, ada jalan berbatu, jadi tidak lagi beraspal. Itu kurang lebih 650 meter. Dan di situ harus menunggu ya, karena jalannya satu arah. Ada petugas yang akan mengarahkan. Kalau sedang ada mobil yang lagi turun, maka kita yang di bawah menunggu dulu sampai jalannya benar-benar clear. Nah, jadi bagi yang kurang kuat berjalan atau naik tangga, nanti bisa dibantu sama motor. Kalau yang barusan itu tarifnya seikhlasnya saja katanya. Jadi tidak pasang tarif. Mungkin untuk naik jalurnya ke bawah sini. Nah, itu nanti untuk turunnya ke kolong sini ya. Ke kolong tangga ini itu untuk turunnya. Nah, ini saya lihat ada serangga. Ya, saya tidak tahu namanya apa ya. Dan sepertinya di depan ada cosplay. Cosplay robot kuning. Ada ATV, ada warung juga buat ngopi-ngopi. Warbon, warung di kebon. Tadinya saya pikir cosplay, tapi ini kaki robot. Oh, kakinya aja.
kaki robot. Oke guys, pemiliknya tak ada. Oh itu bajunya ada. Ya, bajunya di sana guys, dia terpisah ya. Jadi di sini juga bisa camping ya guys. Ada kayu bakar, ada masjid. Ke puncaknya tinggal sedikit lagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, sekarang udah sedikit lagi ke puncak. Ada tulisan mengenai ketinggian ya, yaitu 1670 mdpl. Artinya meter di atas permukaan laut. Dan ada restoran juga ternyata guys. Nah, saya sudah sampai puncaknya. Di sini angin semilir ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan udaranya sejuk. Ternyata ada tempat nginep juga. Nah, ini Bumi Perkemahan. Dan yang mau camping di sini registrasi ya. Mendaftar atau melapor dulu di sini. Nah, ini dari sudut pandang yang lain ya. Blok A, blok B. Jadi untuk tempat camping ada nama-namanya. Ada instalasi listrik juga. Ada ayunan. Ada panggung buat acara-acara. Nah, kalau yang ini tempat campingnya lebih nyaman ya, ada api unggunnya, duduk-duduknya, terus kita pakai papan, jadi rata, beda dengan yang di situ itu tanah langsung.
Nah, ini nantinya mungkin di sini dek-dek juga ya. Kalau nggak cottage, jadi mungkin untuk glamping. Nah, ini ada cafe. Ada juga di bawah, ada di sini juga. Harganya oke ya. Tuh. Terjangkau. Nah, jadi ada pemandangan ini sambil ngopi-ngopi, minum makan mie rebus enak ya. Oke, guys, thanks for watching. See you and bye-bye.